Ada sedikit perbedaan antara versi babad pasak jero mangku gede ketut sebandi dengan versi babad dalem Cokor Dera Keputra mengenai kisah tewasnya Kiai Tangkas Anom di Made di tangan ayahnya sendiri. Dalam babad pasak tidak disebutkan tahun terjadinya peristiwa tragis itu. Dan karena hanya menyinggung masa pemerintahan dalam Semara Kepakisan, maka timbul asumsi bahwa peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan dalam Semara Kepakisan. Sedangkan menurut babad dalem, kejadian itu berlangsung pada masa pemerintahan dalam Segening dan perkiraan tahun terjadinya pun dicantumkan. Mengenai kisah Tangkas Kuri Agung versi babad pase, kontennya sudah pernah diunggah di kanal Bali Jani. Sementara yang sedang tayang ini adalah versi lain yang dikutip dari buku babad dalem Warih Hida Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan. Di sini dikisahkan mengenai Warih Hida Dalem Segening yang diangkat sebagai anak oleh keturunan Arya Kanuruhan. Arya Kanuruhan yang ditugaskan di Tangkas Klungkung memiliki tiga putra masing-masing bernama Kiai Brangsinge, Kiai Tangkas, dan Kiai Pegatepan. Karena menyangkut riwayat Tangkas Kori Agung, maka pembahasan akan difokuskan pada Kiai Tangkas dan keturunannya. Salah seorang putra Kiai Tangkas yang bernama Kiai Tangkas di Made ditugaskan untuk pindah dan tinggal di Kertelangu. Kiai Tangkas di Made mempunyai seorang putra bernama Kiai Tangkas Anom di Made. Disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Ide Dalam Segening di Gel-Gel, ada seseorang yang harus dihukum mati tetapi tidak dijelaskan apa kesalahannya. Dalam Segening menyerahkan urusan untuk mencabut nyawa si terpidana kepada Kiai Tangkas di Made dengan cara menyuruh si terpidana menyerahkan sepucuk surat kepada Kiai Tangkas di Made. Si terpidana sama sekali tidak tahu kalau surat itu berisi perintah kepada Kiai Tangkas di Made untuk mengeksekusi dirinya. Kebetulan pada saat surat itu dibawa ke tempat tinggal Kiai Tangkas di Made, orang yang bersangkutan sedang pergi memikat atau berburu burung. Oleh karena itu, si terpidana menitipkan surat itu kepada Kiai Tangkas Anom di Made, putra Kiai Tangkas di Made, dan si terpidana kembali ke Gel-Gel. Melihat si terpidana kembali ke Gel-Gel dalam keadaan segar bugar, dalam Segening kaget dan heran. Beliau pun segera mengirim utusan berkuda untuk membatalkan perintah dalam surat yang dibawa oleh si terpidana. Namun terlambat, salah eksekusi telah terjadi. Nyawa Kiai Tangkas Anom di Made sudah melayang di tangan ayahnya sendiri. Peristiwa itu diperkirakan terjadi pada tahun 1605. Kejadian tragis itu membuat Kiai Tangkas di Made tidak pernah lagi menghadap ke Gel-Gel. Ide Dalam Segening memahami bagaimana perasaan Kiai Tangkas di Made. Oleh karena itu, beliau lalu mengirim utusan agar Kiai Tangkas di Made menghadap ke Gel-Gel. Kedukaan yang dialami Kiai Tangkas di Made membuat Ide Dalam Segening merasa iba. Beliau kemudian memutuskan untuk menganugerahkan salah seorang istrinya yang sedang hamil 2 bulan kepada Kiai Tangkas di Made untuk diperistri dengan syarat apabila kelak lahir anak laki-laki, maka ia akan menggantikan kedudukan Kiai Tangkas di Made dengan gelar Pangeran Tangkas Kori Agung. Kiai Tangkas di Made menerima anugerah Ide Dalam Segening dan menaati titah beliau. Istri Ide Dalam Segening yang dianugerahkan kepada Kiai Tangkas di Made bernama Nigusti Loh Made Manikan, yaitu putri Kiai Benesa Manikmas ketiga. Di kemudian hari, Nigusti Loh Made Manikan melahirkan seorang putra yang diberi nama Pangeran Tangkas Kori Agung sesuai dengan titah Ide Dalam Segening. Setelah dewasa, Pangeran Tangkas Kori Agung kawin dengan putri Arya Kepasekan.
Dari perkawinan itu lahirlah seorang putri yang diberi nama I Gusti Ayu Tangkas Kori Agung yang di kemudian hari dilamar oleh Kiai Agung Pasegelgel. Namun, Pangeran Tangkas Kori Agung memberi syarat kepada Kiai Agung Pasegelgel yang ingin mengawini putrinya. Pangeran Tangkas Kori Agung berkenan menyerahkan putrinya apabila Kiai Agung Pasegelgel bersedia mewarisi semua yang ada, termasuk menyelesaikan upacara layaknya seorang anak kandung saat Pangeran Tangkas Kori Agung meninggal dunia kelak. Intinya, Kiai Agung Pasegelgel mesti menyentana ke keluarga Pangeran Tangkas Kori Agung. Diharapkan juga bahwa nama Bendese seperti permintaan Pangeran Mas agar diteruskan untuk anak keturunannya kelak. Kiai Agung Pasegelgel memenuhi semua permintaan Pangeran Tangkas Kori Agung. Dari perkawinan beliau dengan I Gusti Ayu Tangkas Kori Agung lahir 4 orang putra, yakni Pangeran Tangkas Kori Agung sama dengan nama ayahnya, Bendese Tangkas, Pasek Tangkas, dan Pasek Bendese Tangkas Kori Agung. Demikian kisah Pangeran Tangkas Kori Agung, putra angkat Kiai Tangkas Dimade yang merupakan warih di dalam segening. Ide dalam segening sendiri memiliki banyak istri dan menurunkan banyak putra dan warih yang tersebar di seantero Bali. Setelah berkuasa cukup lama dan berusia lanjut, beliau masih saja berkeinginan punya istri. Suatu ketika, I Gusti Kamasan, yakni putra Kiai Ler Pernawo keturunan Arya Kepakisan, bersama istrinya menghadap ide dalam segening di Gelgel guna memohon restu karena mereka berdua baru saja melangsungkan perkawinan. Ide dalam segening memberikan restu agar kelak lahir seorang putri dari perkawinan mereka, dan dalam segening minta agar putri mereka itu kelak dipersembahkan kepada beliau. Mereka berdua menjunjung tinggi titah ide dalam segening. Harapan ide dalam segening tidak sia-sia. Suatu saat istri I Gusti Kamasan melahirkan seorang putri yang sangat cantik diberi nama I Gusti Ayu Selat. Sesuai dengan titah ide dalam segening, I Gusti Ayu Selat kemudian dipersembahkan kepada ide dalam. Akan tetapi saat I Gusti Ayu Selat beranjak dewasa, ide dalam segening sudah sangat lanjut usia dan tidak mungkin mengambil istri lagi. Oleh karena itu, I Gusti Ayu Selat diberikan kepada putra beliau, Ide Dewa Dimade, untuk diperistri, yang kelak melahirkan seorang putra bernama Ide Dewa Agung Pemayun.